Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. DPM MFC mendahului 1-0 pada minit ke-13 melalui sepakan penalti Andre Varanko. Gol kedua DPM MFC dijaringkan oleh Hanif Farhan pada minit ke-59. Perlawanan DPM MFC seterusnya menentang Wijaya FC pada 25 Julai di tempat yang sama. Arena Suria petang kemarin, Kota Ranger FC yang bertandang ke laman lawan menentang KBFC mencatatkan kemenangan 5-0. Sementara itu di Kompleks Sukan Brakas, Pancur Murai meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan menewaskan Setia Perdana 2-1. Bakis FC turut mencatatkan kemenangan pertama 2-1 ke atas Jurudong FC di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Sementara itu, semalam dua perlawanan berlangsung. Di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas, pasukan Wijaya membelasah Rimba Star 7-1. Manakala dalam aksi di Kompleks Sukan Brakas pula, Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei pulang dengan 3 mata penuh setelah menewaskan Ikhlas MB 5 dengan keputusan 1-0. Keputusan lain, BSRC FC terikat satu sama dengan MSABDB.